hari ini kita kembali belajar SDDP tema 1 subtema 3, yaitu tentang gambar dekoratif hewan. Nah, semoga teman-teman di rumah semuanya sehat dan semangat belajar dari rumah masing-masing. Kita akan mempelajari apa itu gambar dekoratif. Pengertian gambar dekoratif yaitu gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Pola gambar dekoratif biasanya berbentuk motif garis lurus, melengkung, zigzag, lancip, melingkar, dan lain sebagainya. Tujuan dari gambar dekoratif dibuat untuk menghias atau mempercantik sebuah ruangan. Nah, di sini Sinta tunjukkan contoh gambar dekoratif motif hewan. Gambar dekoratif dibuat dari berbagai bentuk garis yang bisa diberi tambahan hiasan di sekitarnya dan variasi warna yang dapat membuat gambar dekoratif semakin indah dan menarik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada gambar ikan ya. Di situ ada berbagai motif warna dan juga perpaduan dari motif garis. Seperti tadi yang saya jelaskan, teman-teman juga bisa menambahkan motif dekoratif tadi dengan hiasan yang lain sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, misalnya tadi ada gambar ikan, teman-teman bisa menambahkan mungkin ada gelembung-gelembung airnya, atau ada gambar terumbu karangnya, atau ada gambar ditambahin dengan gambar yang lainnya. Nah, jadi teman-teman silakan berkreatif menambahkan untuk hiasan gambar dekoratif sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Nah, ini ada lagi contoh yang lain dari gambar dekoratif motif hewan. Di sini ada gambar nasi ikan ya. Jadi di sini ada motif garis melengkung, ada garis yang lurus, ada garis yang lancip, dan lain sebagainya. Jadi dari berbagai macam garis pada motif gambar dekoratif. Nah, itu tadi penjelasan tentang gambar dekoratif. Kesimpulannya, gambar dekoratif merupakan gambar dari pola motif berbagai garis yang dibuat untuk memperindah atau mempercantik ruangan. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah tahu apa itu gambar dekoratif yang sudah tadi dijelaskan, juga contoh gambar dekoratif motif. Untuk tugas hari ini, teman-teman mengerjakan buku paket tematik 3A halaman 98. Ayo lakukan. Di situ ada gambar sebuah hewan. Silakan teman-teman gambar hewan tersebut di buku gambar. Kemudian hiaslah gambar tersebut dengan motif dekoratif sesuai kreativitasmu masing-masing. Jangan lupa nanti tugasnya disubmit pada link SBDP yang ada di e-diary sampai dengan pukul 8:30 malam. Disini ketemu ya tugasnya. Sekian dulu untuk materi SBDP minggu ini. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy. Kita ketemu lagi di materi SBDP minggu depan. Bye everyone.